Nah, untuk proyek ini saya menggunakan benang polycherry 2 helai benang sekaligus ya. Yang satu helai kita ambil dari dalam gulungan benang. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama, buat magic ring. Buat satu rantai. Kemudian posisinya dibalik seperti ini. Di dalam magic ring buat satu single crochet. Dua rantai, satu, dua. Nah, ini untuk double crochet yang pertama. Selanjutnya, buat double crochet di dalam magic ring sebanyak 15 kali. Jadi, nanti jumlahnya ada 16 double crochet ya di dalam magic ring.